Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 23 hingga 29 November 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10, 20 tahun turun Rp31 per kilo menjadi Rp2.727,64 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun Rp2.123,09 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.320,14 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.444,08 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.512,55 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.539,44 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.603,07 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.655,64 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.727,64 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.720,89 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.682,12 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.653,32 per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.558,06 per kilo, dan sawit umur 25 tahun Rp2.472,77 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp12.055,77 per kilo dan harga kernel Rp5.475,83 per kilo dengan indeks K91,88%. Sekian harga sawit untuk tanggal 6 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.